Zagreb. Ibu datang membawa sebuah bungkusan, datang jauh dari Zagreb. Ibu itu datang membawa bungkusan berisi sepotong kepala dan berkata kepada petugas imigrasi yang memeriksanya, "Ini anakku." Suara terdengar di berada kantor tapal batas, orang-orang menoleh, cahaya cemas. Jam di atas meja itu seakan-akan menunjuk bahwa itu senja. Juga senja, tak akan bisa lagi meninggalkan mereka. Lalu, ibu itu pun mendekat dan ia perlihatkan isi bungkusnya. Dan ia bercerita. 7 tentara menyeretnya dari ranjang rumah sakit. 7 tentara membawanya ke tepi hutan dan menyembelihnya. 7 musuh yang membunuh sebuah kepala yang terguling dan menggelepar-gelepar dan baru berhenti diam setelah mulutnya yang berdarah itu menggigit senggenggam pasir di sela dan rumputan. Kesakitan itu kini terbungkus di sini dalam sisa kain kafan. Umurnya baru 21 tahun. Lihat wajahnya, anak yang rumpawan. Pohon-pohon platan yang terpangkas berkerumun seperti patung-patung purba. Bertahun-tahun lamanya di pelataran gelap pun diam, mulai seragam. Dan di kejauhan ada sebuah kota kelihatannya, kaligrafi cahaya, coret-coretan api pada ufuk, isyarat dalam abjad, kata-kata buruk. Tak ada yang membuat kita bebas rasanya. Opsi itu pun tertunduk memimpinkan anak-anak oknum yang bercerita tentang ceri pertama yang jatuh ke bunda. Mereka tak ada lagi, bisiknya, tak ada lagi. Hanya seakan-akan ada yang menerikan Tuhan lewat lubang angin di tembok kiri. Kedalam deru hujan menyerukan ajal, memikirkan ajal dan desusnya seperti sebuah sembah yang tak jelas. Nyari sebuah doa dalam bekas. Apa yang ingin kita lakukan setelah ini? Ibu itu yang membungkus kembali kepala yang dibawanya dari Zagreb dan melangkah ke jalan. Orang-orang tak menawarkan diri mengantarkan di sana, diarah-arahkan kejauhan, arah raib, surah rahib. Bintang barangkali hanya puing dan timur dimanapun timur hancur. Tapi barangkali ia tahu apa nama kota berikutnya. Sekian, terima kasih.